Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puteri Nur Elena Najwa dari TV PSS Internet. Kini, sekolah kami telah mengadakan program Gotong Mandani 2024 dan pelancaran Taman STEM Mandani. Okey, jadi terlebih dahulu kita memanjat kesyukuran kerana pada pagi ini kita dapat bersama untuk melaksanakan Gotong Mandani bersama dengan perasmian Taman Mandani. Saya pun secara langsung Haji Arif, okey, Asmadi, okey, guru kanan saya matematik baru dilantik. Saya serahkan projek itu pada beliau untuk meneruskanlah projek itu. Dan akhirnya lah dengan kerajinan dia, kesungguhan dia, komited dia dengan anak-anak pelajar semua berjaya bangunkan, okey, satu taman yang saya rasa paling comel lah, okey, di sekolah-sekolah menengah macam lah. Okey, jadi saya ucapkan tahniah kepada Tony, Haji Arif dan juga pelajar-pelajar yang terlibat. Tia Malay dan Malay pun dia tengah ni, okey, tetamu kita lah dia. Tengah pukul 12 tengah malam, dia tengah setak lagi sebab gimmick kita pada pagi ni lah. InsyaAllah dia berjalan lancar, Alhamdulillah lah. Okey, Haji Arif, okey. Okey, jadi Haji Arif pun dibantu oleh termasuklah pengawal keselamatan kita. Okey, saya panggil Uwe jaga kan. Okey, jadi ramailah yang membantunya juga, guru-guru, okey, bidang sains matematik, okey, dengan hiasannya semua, dan akhirnya lah terbinalah satu taman. Gunakanlah Taman STEM Mandani ini sebagai tempat untuk merehatkan minda di samping meneroka ilmu dan pembelajaran anda. Biarkan ia menjadi medan pertumbuhan dan pencapaian dalam bidang STEM. Dengan merasmikan Taman STEM Mandani ini, saya berharap pihak sekolah dapat melahirkan generasi yang berdaya saing, kreatif, inovatif dan berjaya masa depan yang lebih baik. Tengok sana. Tengok kepah. Seterusnya, saya serahkan kepada wartawan Uni untuk info selanjutnya. Okay. Assalamualaikum. Hari ini saya bersama dengan pengetua SMP Seri Intan, Encik Sauti bin Encik Ibrahim. Encik Go, boleh saya minta pandangan cikgu lah tentang Taman STEM Mandani kita? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, idea Taman Mandani ini kita bermula dengan melihat satu kolam yang terbiar yang dipenuhi oleh nyamuk dan semua. Bila saya datang dan saya melihat bila keluar masuk pejabat ini, pentadbiran, saya nampak ini adalah satu kawasan yang perlu dibangunkan segera lah. Sebab dia merupakan satu-satunya nadi bagi saya di sekolah ini, sebab dia berkedudukan di tengah-tengah sekolah. Jadi saya memanggil guru kanan sains matematik dan tim dia untuk sama-sama membangunkan Taman Mandani. Dan Alhamdulillah pada hari ini telah terbuktilah dia merupakan satu-satunya Taman STEM Mandani yang saya rasa paling cantik, hebat saya rasa. Dan dia dilengkapi dengan teknologi AI, okay. Kalau kita lihat daripada kipasnya sendiri pun sebenarnya dia bergerak mengikut menggunakan teknologi AI dalam headset saja. Begitu juga insyaAllah satu lagi ke depan nanti, masa depan kita akan memperkembangkan dan mengukuhkan lagi perkembangan teknologi itu sendiri dengan dengan penambahan solar, okay, tenaga solar bagi kipas berpusing. Dan juga kita akan membaca dengan menggunakan sistem pertegasi lah, menggunakan AI juga. Okey, artificial teknologi lah. Jadi saya berharap suatu hari nanti taman ni akan menjadi contoh bagi semua sekolah di daerah macam untuk kita bangunkan bersama-sama dalam dunia digitalisasi sekarang. Terima kasih cikgu atas masa cikgu berikan.
ulasan tuan tentang majlis perasmian Taman STEM Madani pada hari ini? Saya rasa berbangga lah dan mengucapkan banyak terima kasih pada pihak sekolah, pengetua dan juga PABG lah, hanya mewujudkan Taman STEM ni berkonsepkan Madani lah. Sebab tu dia dipanggil STEM Madani di Sekolah Menengah Seri Intan. Boleh tuan kongsikan tak apakah impak-impak program STEM yang diperkenalkan oleh KPM kepada pelajar? Konsep ni bermakna dia ke alam apa duniawi pun ada, apa akrawi, lepas tu kita macam berkonsepkan mencintai inilah alam. Mana pelajar tu tak sebenarnya kita belajar di dalam kelas lah. Mana kita boleh buat belajar di tempat-tempat taman macam ni lah. Okey, terima kasih tuan kerana memberi masa tuan kepada kami. Itu sahaja liputan pada hari ini. Saya Puteri Nur Ellen Najwa. Dan saya Nurul Ini Badrisha. Sekian, terima kasih. Bye-bye.